Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami sebagai wali kelas 9, khususnya wali kelas 9C, merasa sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, setelah satu tahun memberikan membina kepada anak-anak, khususnya kelas 9C dan juga kelas 9 yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semuanya. Sampai hari ini kita diberi kesehatan, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semoga terkabul. Alhamdulillah, tahun pelajaran 2023-2024 telah selesai. Kami sampaikan selamat kepada anak-anak kelas 9 semuanya, kelas 9A, B, C, 9D, kelas 9E, kelas 9F, kelas 9G, kelas 9H, kelas 9I, dan kelas 9C. Saya sampaikan selamat, Anda sudah menempuh pendidikan di SMP 2 ini 3 tahun dan sudah dinyatakan lulus. Kami sangat bersyukur ketika Anda semuanya mendapatkan kesuksesan, khususnya kesuksesan dunia, dan lebih utama lagi adalah kesuksesan akhirat. Maka kami sebagai guru kelas 9 berpesan pada kalian semuanya agar selalu ingat bahwa ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalulah kita taat dan patuh atas perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta untuk bertakwa. Dengan takwa insya Allah kita sukses. Kita juga jangan lupa bahwa selain itu kita juga dapat bimbingan dari Bapak Ibu guru. Kalian selama 3 tahun di sini, 6 tahun di SD, mungkin 21 tahun di TK, ditambah lagi mungkin yang ikut madrasah, guru-guru ngajinya, kita doakan mereka agar mereka semuanya selalu diberi umur panjang, diberi keberkahan. Karena itu tanda syukur kita kepada mereka adalah dengan mendoakan mereka. Dan itu juga utama sekali agar kita menjadi orang sukses. Jangan sampai melupakan guru-guru kita. Dan yang lebih utama lagi kepada orang tua kita. Orang tua kita yang telah membesarkan sampai sekarang ini, apapun yang telah diberikan orang tua kita harus syukuri, kita doakan. Karena doa orang tua itu sangat sangat luar biasa. Dan kita sebagai anak, kalian sebagai anak wajib mendoakan orang tua. Jadi sekali lagi kami berpesan di akhir tahun pelajaran ini agar kalian selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang selalu memberikan segala-galanya. Maka jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai itu. Kemudian kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai orang muslim harus kita laksanakan. Kita berbuat baik pada sesama, bahkan berbuat baik kepada pepohonan, ini juga penting. Kepada binatang-binatang kita tidak boleh menyakiti, ya. Intinya seperti itu. Jadi hablum minallah, selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, dan juga hablum minannas, dengan manusia, dengan sesama kita harus baik. Insya Allah kita menjadi orang yang sukses. Selamat untuk kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang selalu sukses, selalu bahagia. Dan kami selalu doakan agar kalian setelah lulus dari SMP 2 bisa terus melanjutkan pendidikan ke pendidikannya lebih tinggi, dan nanti kalian dapat menggapai cita-cita kalian dengan sempurna seperti yang kalian inginkan. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Bumi Ayu, jaya!